video berikut proses pengisian bahan bakar untuk kapal nih guys. Ini sudah 7600 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Majid Vlog. Berikut proses olah gerak sandar nih guys, KMP Trimas Kanaya di dermaga 2 Pelabuhan Merak. Nah, sekarang lagi manuver masuk ya guys. Kita lagi melakukan olah gerak sandar nih, lempar-lempar tali. Dan video berikut proses pengisian bahan bakar untuk kapal nih guys. Kalau ada yang belum tahu, boleh diikuti terus videonya sampai habis. Oke, gengs. Nice, dan ini posisi flow meter sebelum bunker ya, guys. Posisi flow meter sebelum bunker masih 000. Nanti kita rencana isi 10.000 nih, guys. 10.000 liter ya untuk pengisian kapal Trimas Kanaya nih guys. Nah situ petugas dari kapal ya sudah siap di pintu samping ya. Ya ikutin terus sampai selesai gengs. Nice, ini tadi saya skip karena pasang selang dulu ya gengs. Karena pasang selang dulu tadi untuk konek ke pipa saluran BBM-nya ya. Oke, ini sebentar lagi dimulai. Valve sudah mulai diputar. Untuk jenis solarnya sama seperti umumnya guys. Seperti umumnya yang ada di SPBU ya, di solar ya. Oke, jalan. Oke, boleh apa? Oke. Oke. Tak tadi. Ya, sudah berjalan ya. Aman. Proses ini. Ya. Pasang dengan aman guys. Pressure-nya berjalan juga ya, naik ya, setara ya. Di sini mohon maaf di skip ya guys, karena takut kepanjangan waktunya, karena kita isi 10.000 nih, 10.000 liter. Aneh sekali minum ya Bas, sekali minum ya. Dan ini di dalam masih proses pembongkaran kendaraannya guys ya, dari kardek. Nice, ini sudah lebih dari 5.000 ya guys. Sisa separuh lagi nih guys untuk pengisian bunker kapal Trimas Kanaya ini guys. Masih berjalan ya prosesnya. Masih setengah lagi nih. Ditunggu guys. Mohon maaf di skip videonya karena takut kelamaan. Takut panjang waktunya nanti soalnya. Ya, diikutin terus guys. Ini sudah 7600 ya guys. Tinggal 2.000 lagi nih. 2.000 lagi selesai nih bang karena ini. Untuk kapal Trimas Kanaya ya. Nah, sini karena kapalnya bongkar anchor jadi dia tidak masuk kendaraan ya guys. Di kapal Trimas Kanaya. Ya, 2.000 lagi bunker ya. 2.000 lagi ya guys, bunkernya ya. Ayo ikutin terus sampai dengan selesai guys. Terima kasih. Mendekati 1.000 lagi nih guys. Bunker 87.000.
penyalur-penyalur untuk BBM masuknya guys ya. Langsung disalurin oleh selang ke dalam kapal. Oke, 1000 lagi gengs untuk pengisian solar atau BBM-nya ya untuk kapal Trimas Kanaya ini. Ya, tinggal 700 lagi nih guys. 600. Ya, 400 lagi ini bunker untuk Trimas Kanaya ini guys. 400 lagi Pak, bunker Pak. 300. Masih berapa lagi? 300 lagi Pak. 1 menit. Bang, mesin udah naik udah? Ya, ini ya. Udah, tinggal tarik selang aja. 200. Kan di arah bener ya. Nah, deh, proses. Posisi. Coba aja Mas, anu. Ditutup rambutnya 100. Oke guys, ya masuk Pak. Permintaan bulanan belum ada naik ya? Belum ada Pak, masih dieksekusi Pak. Oke, makasih. Ya sama-sama Pak. Selesai proses bunker kapal Trimas Kanaya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe.